Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita melanjutkan pelajaran praktek baca kitab dengan membaca silsilah Syarh Rasail, itu kitab Syarah Usul Sittah karya Syekh Soleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita sudah beberapa kali pertemuan, hari ini alhamdulillah pertemuan ke-6 di kitab ini, dan melanjutkan bacaan syarah dengan matannya sekarang ya. Baik, kita baca dulu dari matan, kemudian lanjut di syarah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa kaunu akthar al-Qur'an fi bayan hadha al-asl min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammati. Thumma qala asy-syarih Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala, Allahu jalla wa ala yaqulu wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a. هل هذا كلام غامض العوام يفهمونه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يفهمون من هذه الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك ولو أنهم لم يتعلموا يعرفون هذا من لغاتهم هذه آية واحدة والقرآن مملوء من مثل هذا هذه الآية يمرون عليها ويقرؤونها لكن لا يفكرون فيها يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهم يقولون يا علي يا حسين يا بدوي يا تيجاني يا عبد القادر يصرخون ويصيحون وينادون يصرخون ويصيحون وينادون بأعلى أصواتهم يا فلان يا فلان وفلان هذا يا فلان يا فلان يا فلان وفلان هذا ميت ترس وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربما أنه يحفظ القرآن بالقراءات السبع أو العشر ويجوده تجويدا منقطع النظير يقيمه إقامة السهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعتني بحروفه ويضيع حدوده. Baik, sampai situ dulu, masya Allah. Kita lihat qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa kaunu aktsaril qur'ani kaunu Ilyas, mubtada, betul, aktsari mudhaf ilaihi wa huwa mudhaf al qur'ani ahsanta fi bayani hadzal asli indak Ilyas. Hada Hada ulang-ulang mudhafun ilai, mana mudhafnya? Kasih jelas Ilyas. Apa? Tidak jelas. Baik, bayani. Itu ujungnya saya pusing mendengarkannya. Saya mau itu ujungnya harus jelas. Ini bayan, bayan. Jadi, bayani. Ulang. Bayani.
kasih jelas ke ujungnya. Bayani mudhaf hadza ahsanta mudhafun ilai. Al asli syaril dari ahsanta min wujuhin syatta. Syatta Wahyudin, min wujuhin syatta, min wujuhin syatta, min wujuhin syatta. Sebagai apa? Syatta. Kalau wujuhin gampang, kan ada min. Syatta. Pak Jisham? Tidak. Min wujuhin syatta. Tidak. Andi. Yodin. Naat. Kenapa bisa tahu naat? Nakiro. Wujuhin, kan saya baca tanwin. Kalau tanwin dibaca sebelumnya berarti tidak mungkin dia setelahnya mudhafun ilaih. Naat. Nakiro. Ahsanta. Bikalamin yafhamuhu. Kalau kalamin kenapa itu Ibrahim? Huruf apa? Berarti dia majrur. Yafhamu. Fil mudhari. Hunya? Apa kedudukan yafhamu? Fi mahali apa? Iya, selekon jumlahnya. Ibrahim, yang kedua. Enggak. Dimas, Rifqi, fi mahali jarin, naat. Kan jumlah setelah nakiro, kan kalamin apa ini hukumnya? Nakiro. Jumlah setelah nakiro hukumnya apa? Naat. Ya pahamuhu abladul amati, abladu. Indah, Aswat. Dari? Yafhamu. Betul. Al-amati. Amati, Arif. Mudhafun ilaih. Lihat di bawah. Allahu Jalla wa'ala yakul.
Kalau Allah gampang, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hal hadza kalamun ghamidun? Hal hadza kalamun ghamidun? Hadza. Endak Hanafi? Khabar? Tidak. Mubtada. Hal itu istifham saja kan di awal. Setelah itu hada mubtada. Kalamun. Rapli. Dari Gomidun. Nah. Nah dari Al-awwamu yafhamunahu. Al-awwan, al-awwamu yafhamunahu. Al-awwamu Bakhtiar mubtada. Yafhamunahu fil mudhari. Alamat rubahnya hunya. Asanta. Jumlah ini apa kedudukannya? Ahsanta, jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Ahsanta. Wa budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Yafhamuna min hadhil ayati. Yafhamuna min hadhil ayati al-amra bil ibadati wan nahyi anis syirki. Yafhamuna min hadhil ayati. Al-ayati ilham tidak ada. Oh apa aja? Oh yuk yafhamuna min hadzal amri. Salah, otomatis berarti pasti hilang. Kalau al-amr berarti pasti dia bilang apa? Hada. Berarti ada kata yang hilang. Dan memang maknanya tidak cocok kalau langsung al-amr. Kan maunya kan mereka paham dari ayat ini perintah. Bukan mereka paham dari ini perintah. Itu kan dari ayat ini. Hilang dari cetakan DKI. Oh, bukan. Ih, cetakan itu juga. Oh, cetakan Jakarta? Oh, Masya Allah. Saya kira hampir saya salah sangka. Iya, alhamdulillah. Berarti Kak, dia enggak ada ilham ya? Baiklah. Kalau tapi kalau dengar kan biar enggak ada, biar didengar, dia ditahu, Ji. Hah? Badal dari? Dari hadihi. Al-amro. Yahya? Maf'ulun bi dari yafhamuna. Nah, tidak bisa na'at. Karena walaupun ma'arifah-ma'arifah, tapi kan beda. Na'at kan harus mu'anas, mu'anas, mudakar? Mudakar. Ahsanta. Bil ibadati wan nahyi anisyirki. Wan nahya. Anisyirki. Wan nahya. Rahmat. Atof kepada al-amro. Ahsanta, betul. Walau annahum lam yata'allamu. Walau annahum lam yata'allamu. Lam. Baldi. Harfu nasbin? Oh, nah. Harfu jazmin? Wa qalbin campur hafalan ini saudara. Harfu nafin wa jazmin itu saja ya. Berarti ulang-ulang harfu tambah salah.
Harfu harfu jazmin wa qalbin. Sisa satu. Maknanya sisa satu. Harfu sebentar untuk makan tahu. Abdillah. Lam, iya. Iya, lam. Harfu jazmin. Wa qalbin. Apa? Nafiyah. Hah? Nafiyah. Harfu nafiyah. Nafi. Atau nahi? Nahi. Nahi. Hah? Nahi ya? Jadi harfu nahyin wa nas wa jazmin wa qalbin. Nafi. Nafi atau nahi? Nafi. Nafi. Kan kalau maknanya tidak, nafi. Kalau maknanya nahi itu jangan. Baik. Kalau setelahnya ya ta'allamu. Kalau itu Abdillah? Fil mudhari. Itu bila wa 'alamatu jazmihi Asanta fil mudhari majzum bil lam wa alamatu jazmi hatfun nun. Asanta. Ya'rifuna hadha min lugatihim. Hadha. Kalau hadha apa Erwin? Maf'ulun bi. Hadhihi ayatun wahidatun. Hadhihi faldi aldi. Ayatun wahidatun. Ndak. Na'at atau atof? Na'at atau atof? Na'at. Asanta. Wal-Quranu mamlu'un min mitli hadha. Wal-Quranu. Fajar. Mubtada. Mamlu'un. Khobar. Mitli. Karena? Hadha. Mudhafun ilaih. Hadhil ayatu yamurruna alaiha wa yakra'unaha. Hadhihi. Indak Daud. Mubtada. Al ayatu badal. Yamurruna Ashraf. Iya, dari tadi bilang itu. Yamurruna. Nggak. Azhar. Azhar. Apa? Fi'il mudhari. Hukumnya? Hukumnya? Apa hukumnya? Mansub, marfu, majrur. Marfu, tanda rupanya? Subutun nun. Hasanta. Lumayan. Wa yakra'unaha lakin la. Apa itu? Apa dibaca Ghazali tadi? Walakin la yufakkiruna fiha. Ya. Bisa juga la biasa dibaca biasa karena tidak ada mafulumbinya. La yaf. Hah? Apa fil madinya? Fakaro atau fakiro?
Kalau dibaca la yufakkirun berarti dari kata apa? Fakkaro. Fakkaro. Kalau dibaca sulasi karena dia tidak punya mafulun bih. Dibaca apa? Dibaca apa? Yafkiru. Paham ya? Cuman ini termasuk kata yang selalu datang dalam wazan fa'ala. Sama dengan kata a'to, selalu datang dalam bentuk a'to, tidak pernah datang tulasi. Nah, ini selalu datang dalam bab fa'ala. Jadi kalau antum dapat, selalu dibaca yufakkiru. Sama dengan a'to, selalu antum kalau dapat fi'il mudhari'nya, jangan baca ya'ti, tapi selalu yu'ti. Karena selalu dia wazan fi'il mudhari'nya apa? A'to. Sama ini, selalu dia fakkaro. Berarti dibaca apa? Yufakkiruna fiha. Yaqulullahu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Mudah ayatnya tadi. Wahum yaqulun ya Ali. Ya Aliyu. Ya. Kenapa itu ya Aliyu? Munada. Munada apa? Kamu munada banyak? Mufrad. Maksud. Mufrad. Mufrad. Mufradul alam. Mufradul alam nama yang satu kata itu di dhamma, mabni di atas dhamma. Makanya baca ya Aliyu, ya Husainu, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdal Qadiri. Kalau itu beda lagi. Ya Abda. Kenapa? Karena munada apa? Mudhaf. Kan munada mudhaf mansub. Ya Abdal Qadiri. Yasrohuna wa yasihuna wa yunaduna bi'a'la aswatihim. Ya pulanu. Kolina kira maksudah. Maksudnya dia maksudkan orang. Ya pulanu. Ya pulanu. Wa pulanun hada mayitun. Ya wa pulanun hada mayitun. Nah kita terjemahkan sampai situ tadi ya. Oh sampai setelahnya. Wahada alladhi yunadil mayyita. Al mayyita satria maf'ulun bi dari yunadi. Wayasrahu rubbama annahu yahfadul qur'ana. Qur'ana maf'ulun bi bil qira'ati sab'i. Kalau sab'i rizki ndak. Naam. Abil asri. Kalau itu kenapa? Atop. Wayujawiduhu tajwidan. Tajwidan ghazla azlan. Maful mutlak mungkoti un nadiri yukimuhu ikomata sahmi. Ikomata patri five. Tidak mungkin yukimuhu ikomata sahmi. Ikomata kalau fa'il pasti dibaca ropa. Tidak. Tidak. Istighfarku lagi. Karena salah. Hampir mito. Maful mutla. Kan sama lafadznya ini. Yukimu ikoma. Kata-kata akoma yukimu ikomatan. Sama lafadznya. Ya kan? Maful mutla. Kama kola nabiyu. An-nabiyu. Ilyas. Halo. Dari? Kola.
Lakinnahu ya'tani. Ya'tani Ilyas lagi. Fil mudhari. Marfu mansub majzum. Marfu. Alamat rofanya. Ya, tidak ada fil mudhari alamat rofa ya. Hah? Dhamma, dhamma apa? Dhamma muqaddaro. Penghalangnya? Sikol. Ahsanta. Betul. Ahsanta Ilyas. Bihurufihi wa yudhi'u wa salah harokat itu ya. Dicetakan saya, dicetakan antum apa? Di dot dot domanya kan? Kalau di saya. Kalau di antum? Kalau cetakan Jakarta? Enggak ada memang ya. Alhamdulillah. Maksudnya harokat dotnya salah, itu harokat untuk ya. Wa yudhi, bukan wa yudu. Wa yudhi. Harukannya pindah. Wayudi'u hududahu. Hududahu, Dimas. Na'a. Nda. Nda. La yudhi'u hududahu. Nda. Ibrahim. Nah itu sudah dari tadi. Hududahu. Hah? Makulumbi dari yudi. Kan itu fiil dan fa'il. Hasanta wa yudi'u hududahu. Nah, sampai situ. Kita terjemah dulu. Jadi matan sebelumnya penulis jelaskan di dalam Quran telah dijelaskan tauhid dengan jelas dan menjelaskan lawannya itu syirik. Beliau bilang itu kebanyakan Quran. Bahkan Ibnu Qayyim katakan seluruh Quran itu menjelaskan tauhid dan lawannya syirik. Wa kaunu aktsaril Qurani fi bayani hadzal asl. Dan keberadaan Quran dia banyak menjelaskan asal ini min wujuhin syatta dari berbagai macam sisi. Bikalamin dengan ucapan yafhamuhu yang dipahami oleh abladul amah, orang yang paling dungunya, orang paling bodohnya dari orang awam. Paham kan? Orang awam saja tidak pernah belajar, apalagi Kiai Haji Andre Gurutta. Paham kan? Orang awam paham masalah ini. Kenapa? Karena Quran jelas dan menjelaskan tauhid dan menjelaskan apa? Syirik. Dipahami oleh abladu. Abladu itu lebih daripada bodoh. Ya, balit. Apa itu balit? Apa itu? Dungu. Apa lagi dungu? Dungu. Tahu dungu tuh? Apa umpama? Bandil. Pandil. Buat pandir. Baik, tambah sulit saya pahami kamu. Iya. Pandir itu orang yang sering digandang tapi tak tuli. Masya Allah, mantap pombomo. Akhirnya saya dapat kosa kata baru. Pandir, sering digandang tapi tidak mendengar. Iya, ini Quran jelas. Lihat sarah. Allahu Jalla wa Ala yakul. Contoh ini, contoh. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'budullah, sembahlah Allah. Sebodoh apapun kita, kalau dibilang sembahlah Allah, ada enggak kita yang enggak paham? Kan begitu. Wala tusyriku bihi syai'ah.
Jangan menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kalimat jelas atau tidak jelas? Belum bilang, lihat. Hal hadza kalamun ghamid, apakah ini kalam yang tidak jelas? Apakah ini kalam yang tidak jelas? Al-awam yafhamunahu. Orang awam paham. Kalau antum ceramah sebutkan ayat ini, orang awam paham. Iya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Orang awam paham ini. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yafhamuna min hadzal ayah. Mereka memahami dari ayat ini al-amru bil ibadah, perintah untuk ibadah. Wa nahyi anil syirki, larangan dari syirik. Walau annahum lam yata'allamu, bahkan masya Allah, walaupun mereka tidak belajar. Walaupun mereka tidak belajar, mereka paham ini ayat. Apalagi kalau orang apa? Belajar lulus sampai santren. Walaupun tidak belajar, antum ceramah, biar di pasar. Anggaplah orang sibuk di pasar, antum kasih tahu ini ayat, orang paham walaupun dia tidak pernah masuk pesantren. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Iya. Ya'rifuna hadza min lughatihim. Mereka tahu ini dari bahasa mereka, karena Quran kan turun dengan bahasa Arab. Jelas, dipahami maknanya. Hadza ayatun wahidah. Ini satu ayat ini, baru satu ayat. Wal Qur'anu mamlu'un min hadzal mithl min mithli hadza, dan Quran penuh dengan seperti ini. Quran penuh, satu ayat saja kita pahami itu cukup, apalagi banyak. Hadil ayat-ayat ini yamuruna 'alaiha, mereka melewatinya. Wa yaqra'unaha, mereka membacanya. Walakin la yufakkiruna fiha, akan tapi masalahnya mereka tidak memikirkannya. Iya. Yeah. Yaqulullahu, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wahum yaqulun, padahal Allah berfirman, tapi mereka bilang, ya Ali, disuruh panggil Allah, doa kepada Allah, mereka malah bilang apa? Ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, sebutlah, siapa lagi? Iya enggak? Ini yang contoh, yang belum contohkan. Yasrukuna, mereka teriak. Wayasihun, mereka angkat suara mereka. Wayunaduna bi'ala aswatihim, mereka memanggilnya dengan suaranya yang paling tinggi. Ya kalau lagi susah, ya Tijani. Tijani, syekhnya Toriko, Sufia. Paham ya? Syekhnya. Yang mereka anggap apa? Wali. Wahai Tijani, wahai Abdul Qadir, mereka sebut dengan suara yang tinggi. Ya Fulan, ya Fulan. Mereka bilang, ya Fulan, ya Fulan. Maksudnya dia sebutkan namanya. Wa Fulan hadza mayyit. Sementara si Fulan ini adalah sudah menjadi mayat. Sudah mati. Paham kan? Iya. Yang hidup saja, kalau itu merupakan perkara yang khusus, hanya Allah yang mampu, itu tidak boleh kita minta tolong kepadanya. Ini yang hidup. Bagaimana lagi yang sudah mati? Hada wa hada alladhi yunadil mayyit. Ini orang yang memanggil, menyeru orang yang mati. Dan berteriak, rubba ma'annahu yahfadul Qur'an. Ini nyata. Kadang dia hafal Qur'an. Betul enggak? Antum coba lihat orang-orang yang membesarkan kuburan. Kadang dia sudah hafal Qur'an. Punya sanad bahkan. Yaqra'una yahfadul Qur'an bil qira'ati sab' awil asyr. Mereka baca Qur'an, hafal Qur'an dengan qira'ah sab' atau qira'ah asyr. Tapi syirik. Padahal satu ayat dia baca dengan 7 bacaan atau 10 bacaan. Tapi syirik, tidak jelas ini ayat. Wa yujawwiduhu tajwidan, dan mereka memperindahnya. Ya, mungkotiun nadir, tidak ada tandingannya. Pokoknya kalau antum dengar, ah, pokoknya orang bilang Allah, teriak semuanya. Tapi pelaku syirik. Iya, mungkotiun nadir, tidak ada tandingannya.
Ini sama dengan dikatakan oleh Nabi, yukimunahu iqamatas saham. Mereka tegakkan hurufnya, makrotnya, seperti ditegakkannya busur panah. Anak panah. Karena anak panah itu kalau bengkok sedikit tidak akan kena sasaran. Ini mereka luruskan seperti itu. Iya. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi katakan, lakinnahu ya'tani bihurufihi wa yudhi'u hududah. Akan tapi masalahnya, musibahnya, mereka hanya perhatian terhadap hurufnya dan mereka menelantarkan hududah, batasan-batasan yang dijelaskan di dalamnya. Lanjut. Al-Qur'anu kulluhu fi tauhidi li'annahu imma amrun bi'ibadati Allahi wa tarku anish imma amrun bi'ibadati Allahi wa tarki syirki tarku imma amrun bi'ibadati Allahi wa tarku syirki wa imma bayanu lijazai ahli tauhidi wa jazai ahli syirki wa imma fi ahkamil halali wal harami wa hadhihi min huquqi tauhidi wa imma qasatun 'ani ar-rusuli wa umamihim wa ma hasala bainahum min al-khusumati wa hadha jazaa'u at-tauhid wa syirki fal-qur'anu kulluhu tauhidun min awwalihi ila akhirih wa ma'a hadha yaqra'una hadha al-qur'ana wa hum muqimuna 'ala asy-syirki al-akbari na'ud billah wa yaquluna la ilaha illallah wa la ya'maluna biha هم في واد والقرآن ولا إله إلا الله في واد آخر إنما هي ألفاظ على اللسان فقط ما شاء الله أحسنت nadanya juga masuk ya sesuai dengan makna dia yeah. Nah nanti lama-lama jadi nanti sekarang kan antum baru baca nggak tahu terjemahannya jadi nanti kalau tahap kedua baca sambil dipikirkan terjemahannya itu nanti jadi bacanya itu senada dengan maknanya senada dengan maknanya iya jadi sekarang lihat yakulul imamu ibnul qayyimi sama mana tadi Ibrahim kedua al imamu fa'ilun marfu'un ibnu yadin dari hasanta al-qayyimi syadil al-qur'anu kulluhu fit tauhidi al-qur'anu lias mubtada kulluhu tidak apa? Tauhid betul fit tauhidi li'annahu imma amrun kalau amrun Fahyudin menderita Wahyu di hari ini li'annahu imma amrun nah, itu imma harf tafsil. Kalau yang pertama, di atas pendapat kalau dia huruf A, atau. Kan huruf atau termasuk huruf atau adalah imma. Tapi syaratnya diawali oleh yang semisal. Imma, inilah imam pertama. Pasti ada imma lagi nanti. Paham? Kalau yang berpendapat dia huruf atau. Yang benarnya dia bukan huruf atau karena selalu imma yang kedua digandengkan dengan waw. Nanti yang kedua baru. Huruf atau dengan waw. Imma amrun. Berarti kan dia huruf tafsil. Biasa terlihat di awal kalimat. Ah, Wahyudin. Haji Syam. Amrun. Mubtada. Kan imma kan huruf pertama merinci. Mubtada bi ibadatillahi Allahi arif Andi mudah penilai watarku syirki tarku Andi ke
Ahsanta, syirki mudah, mudah. Wa imma bayanun, wa imma bayanun. Asbab. Ke? Ahsanta, betul. Li jazai ahli tauhidi. Ahli Rifqi at-tauhidi berarti wahum mudhaf tadi wajaza'in wajaza'i ahli syirki jaza'i ilham ke oh betul ahsanta ahli syirki wa imma fi ahkamil halali al-halali Gilang wal harami wa hada min huquqit tauhidi mudah itu tauhidi wa imma qisasun bisa qisasun qisasun andi arif atau ke bayanun betul anir rusuli wa umamihim wa ma hasala bainahum min al khusumati hada jazaa'u tauhidi wasyirki kalau jazaa'u Mas Baktiar jazaa'u qabla dari Santa, ya. At-tauhid wa syirki. Fal Qur'anu kulluhu tauhidun. Qur'anu, Rafli. Kulluhu tauhidun. Iya, kulluhu tauhid, tauhidun khabar. Min awwalihi ila akhirihi. Wa ma ahada yaqra'una hadzal Qur'ana. Qur'ana Hanafi. Wahum mukimuna mukimuna faldi aldi wahum mukimuna ha mana mubtadanya hum betul fi wad wahum mukimuna ala syirkil akbari kalau akbari Irwin Na'at wa yaquluna la ilaha illallah wa la ya'lam ya'maluna biha hum fi wadin wal qur'an wal qur'anu wa la ilaha illallah fi wadin akhara akhara Abdullah fi wadin akhara itu wadin akhara tuh mari Pak wadin iya wadin tadi ini akhara Iya dari tadi saya baca akhoro. Hah? Apa? Naat. Kita bikin apa fathah? Nawadin kasro. Ismul ladzi ismul ladzi la yansur. Itu Ustaz. Hah? Karena dia tidak beral. Ismul ladzi la yansur tidak beral. Hasan tadi jadi dengan tanda kas? Fathah. Fathah. Baik. Innama hiya alfadun. Kalau alfadun aldi, faldi? Alal lisani faqat. Selesai. Saya terjemahkan sampai di situ, alhamdulillah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Quran seluruhnya fit tauhid, tentang tauhid. Kenapa? Karena dia imma amrun bi ibadatillah, kadang berupa perintah untuk beribadah kepada Allah, wa tarki syirk dan meninggalkan syirik. Wa imma bayanu li jazai ahli tauhid kadang menjelaskan balasan orang-orang yang bertauhid
wa jazaa ahli syirik, dan menjelaskan balasan pelaku syirik, wa imma fi ahkamil halal wal haram, kadang terkait dengan hukum halal dan haram, wa hadhihi min huquqi tauhid, inilah hak tauhid. Hak tauhid itu orang melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram, ya. Dan kadang ada kisah-kisah dari para nabi dan umat, para rasul dan umat-umatnya, dan apa yang terjadi antara mereka berupa khutumah, perdebatan, perselisihan. Wa hadza jazaa'u tauhid wa syirik, ini adalah balasan dari tauhid dan kesyirikan. Maka Quran seluruhnya adalah tauhid, min awalihi wa akhirihi ila akhirihi, dari awal sampai akhirnya. Bersamaan dengan ini, yaqra'una hadzal Quran, mereka membaca Quran ini, wa hum muqimuna 'ala syirkil akbar, sementara mereka tetap di atas kesyirikan besar. Ini na'udzubillah. Wa yaquluna la ilaha illallah, mereka berucap la ilaha illallah. Bahkan orang-orang sufi, kalau antum tahu, itu la ilaha illallahnya antum kalah. Dia kan ada zikir la ilaha illallah 1000. Banyak dia la ilaha illallahnya. Iya. Tapi apa setelahnya? Sembah kuburan walinya. Padahal zikirnya la ilaha illallahnya banyak. Wala ya'maluna biha, mereka tidak mengamalkannya. Hum fi wadin, mereka berada di satu lembah. Wal Qur'an wala ilaha illallah fi wadin akhar, Qur'an dan la ilaha illallah di lembah yang lain. Iya. Innama hiya alfadun ala lisani faqat, tiada lain, dia hanya sekedar lafat-lafat di lisan saja. Lafat-lafat di lisan saja. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi besok, masya Allah.